Tidak gampang jadi laki-laki. Siang banting tulang, cari uang. Malam, banting istri, cari anak. Jadi istri itu aneh. Pagi cuci baju, siang jemur baju. Sore, angkat jemuran baju. Malam, kok tidak pakai baju? Sepandai-pandainya, suami menyembunyikan istri muda. Akhirnya, nanti tua juga. Seorang istri tidak harus cantik dan menarik. Yang penting itu pintar di dapur, ganas di kasur. Lebih baik bersyukur punya susu kecil tapi ciptaan Tuhan daripada susu besar tapi ciptaan mantan. Suami yang baik menerima pendapat istrinya, dan istri yang baik yang selalu menerima pendapatan suaminya. Kenapa istri harus pintar cari duit sendiri? Karena suami cuma titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, ya diambil pelakor. Suami yang takut istri, siksanya lebih ringan di akhirat, sebab di dunia sudah tersiksa.